Mahkamah Agung Goes to Campus tahun keempat menyapa ratusan mahasiswa Universitas Islam Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong mahasiswa, khususnya Fakultas Hukum, mempersiapkan diri untuk bisa menjadi hakim. Acara ini dihadiri oleh Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Sobandi, Rektor Unisba Edi Setiadi, serta sejumlah kepala pengadilan tinggi. Sejumlah materi yang terkait dengan tugas fungsi Mahkamah Agung serta ragam profesi yang bisa digeluti oleh Gen Z di Lembaga Peradilan Indonesia dipaparkan oleh Mukhtar Khotib, Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai, Biro Kepegawaian, dan Ricky Perdana, Hakim Justisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Ricky mendorong mahasiswa khususnya Fakultas Hukum mempersiapkan diri untuk bisa menjadi hakim. Pasalnya, kebutuhan posisi hakim saat ini masih banyak dibutuhkan. Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Sobandi mengingatkan mahasiswa Gen Z agar dapat memperluas wawasannya terkait hukum di Indonesia, mengingat untuk menjadi hakim diperlukan orang-orang yang potensial dan mempelajari teknologi informasi di era digital. Ini tahun keempat kita menyelenggarakan M Agustus Kampus. Kita sudah pernah ke Andalas, kita sudah pernah ke Brawijaya Malang, kita sudah pernah ke Udayana, kita sudah pernah ke di sekolah juga sudah kita pernah lakukan. Dan kampus-kampus lain insya Allah kita akan kunjungi tahun-tahun berikutnya. Ya, saya ingin memberikan pesan kepada adik-adik kita, para mahasiswa yang tadi, untuk mempelajari teknologi informasi termasuk kecerdasan buatan, artificial intelligence, ya. Mereka harus menguasai itu, karena zaman sekarang high point ini di mana antara manusia dengan teknologi saling berhubungan, saling bersinergi. Kegiatan MA Goes to Campus disambut baik oleh Rektor Unisba karena membuka wawasan mahasiswa. Diharapkan para mahasiswa khususnya Fakultas Hukum bisa termotivasi untuk berprofesi menjadi hakim. Unisba bahwa program Mahkamah Agung Goes to Campus ini ya paling tidak membuka wawasan anak-anak kita, lulusan-lulusan kita, masa kita, bahwa ini adalah lembaga negara, Mahkamah Agung, yang ternyata sumber rekrutmennya bukan hanya sarjana hukum, kelas hukum, tapi juga ini, saya yakin ini membuka peluang, dan membuka, bukan hanya wawasan, tapi peluang juga untuk mengabdi di Mahkamah Agung. Antusias para peserta dalam acara ini membuktikan banyaknya minat mahasiswa untuk mendalami profesi hakim. Sunandar, Kompas TV Bandung, Jawa Barat.